ini kan gue sempet mendapat kayak bisa tahu kan tapi dengan marah-marah tapi untuk kebaikan ya bukan marah-marah sih kalau buat aku cara penyampaiannya aku sempat dengar gitu kayak kejadian berapa kali yang salah omong dan lain sebagainya di depan aku juga ngomong mungkin cara menyampainya seperti itu jangan kayak gitu doang ya pinter dikit dong lo bla 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 mungkin cara menyampainya seperti itu tapi tujuannya ya positif daripada orang yang ngomongnya lemah-lembut tujuannya negatif jadi sebenarnya cuma cara komunikasinya aja ya. Apalagi kemarin sempat ada kasus yang hoax gitu masalah aku sama Gaston gitu kenal juga cuma di backstage nggak pernah ngobrol aku pernah telepon kayak kak aku beritanya begini ya udahlah lu jangan stres ngapain stres namanya juga media gitu. Karena memang aku nggak ada kenal sama sekali nggak pernah ngobrol nggak pernah lagi pintar sama sekali sudah dia kayak lu cuek aja lah lu kayak